Hai, assalamualaikum orang baik. Nah, hari ini kita masak ayam geprek cabai hijau dengan resep yang enak banget. Aku bikin yang versi ayam tepung crispy kayak gini. Dan kalau teman-teman mau bikinnya dengan versi ayam dengan bumbu ungkep kayak gitu, juga silakan aja. Nah, ini udah aku siapkan ayamnya, jadi aku pakai yang bagian sayap ayam semuanya. Dan ini udah kita cuci bersih, udah dikasih perasan jeruk nipis juga. Dan untuk tepungnya, aku pakai tepung instan kayak gini aja. Nah, kita siapkan dulu untuk tepung basahnya. Siapkan 1 butir telur, lalu kita kocok lepas. Lalu aku tambahin 1/2 bungkus tepung instannya tadi. Dan ini udah nggak aku tambahin bumbu yang lainnya lagi. Ini tinggal kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Ini bisa kita tambahkan sedikit air dulu. Silakan kita aduk-aduk dulu. Kalau dirasa masih agak kental, ini kita tambahkan sedikit air lagi dan kita aduk-aduk. Jadi aku bikin adonannya encer aja ya. Lalu ini bisa kita masukin ayamnya tadi. Terus kita balurin aja bumbunya ini ke semua ayamnya. Nah, jadi ayamnya kita diamkan dulu lebih kurang 15-20 menitan. Nah, ini setelah ayamnya kita diamkan ya tadi. Sekarang kita bakalan siapin tepung keringnya. Nah, jadi ini tersisa 1/2 bungkus ya tepung crispy instannya. Dan untuk merek tepungnya ini bebas aja. Oke deh, benar-benar kayak gini aja. Nggak usah kita tambahin bumbu yang lainnya lagi. Terus tinggal kita masukin aja ayam yang udah dimarinasi tadi ke tepung keringnya. Kita balurin sebentar di tepung kering ini. Terus kita celupin sekali lagi ke tepung basahnya tadi. Nah, terus kita balurin lagi deh ke tepung keringnya tadi. Bisa kita cubit-cubit gitu biar ada ya ini tekstur dari tepung keringnya biar makin crispy nanti. Terus lakukan sampai semuanya selesai. Ambil ayam yang dalam tepung basahnya, lalu kita balurin ke tepung keringnya. Lalu kita celupin lagi ke tepung basahnya tadi. Terus tinggal kita balurin lagi deh ke tepung keringnya. Kita cubit-cubit ayamnya ini sampai ada tekstur dari tepungnya. Terus kita siapkan deh untuk menggorengnya. Nah, ini udah selesai ya. Ini udah aku panasin minyak goreng. Kalau minyak gorengnya udah benar-benar panas, kita masukin deh ayam yang udah kita balurin dengan tepung tadi. Terus jangan lupa kita bolak-balik ayam yang sedang kita goreng ini biar matangnya merata. Nah, kalau warnanya udah kuning keemasan kayak gini, sekarang kita angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ya, kita mau siapin untuk sambalnya. Jadi untuk bahan sambalnya ini aku campurin aja ada cabai hijau keriting dan cabai rawit hijau. Terus ini ada 2 siung bawang putih. Bawang merahnya aku banyakin aja, sekitar 16-an siung gitu ya. Terus sekarang kita mau goreng sebentar bahan sambalnya ini. Nah, tinggal kita aduk-aduk aja bahan sambal yang sedang kita goreng ini. Dan ini benar-benar cuman sebentar doang ya kita goreng bahan sambalnya ini. Terus kita angkat dan langsung kita pindahin aja di atas cobekan kayak gini. Tambahin 1 sendok teh garam, gula pasir 1/2 sendok teh, dan kaldu bubuk 1 sendok teh. Lalu ini aku tambahin juga 1/2 buah jeruk nipis, bisa jeruk kasturi juga. Lalu tinggal kita ulek aja deh. Nah, aku bikin tekstur cabenya kasar aja. Lalu ini kita siram dengan minyak goreng yang udah dipanasin. Seselera ya, kalau mau dibanyakin minyaknya silakan aja. Lalu kita ulek sebentar. Udah deh, tinggal kita sisihin aja. Udah jadi deh sambal ayam geprek cabai hijaunya. Sekarang kita taruh ayam crispy-nya tadi. Lalu tinggal kita geprek-geprek aja, sisa selera ya. Kalau mau lebih hancur lagi juga silakan aja nih. Terus ambil sambalnya, taruh deh di atas ayam gepreknya ini. Untuk tingkat kepedasan sambalnya ini, teman-teman bisa sesuaikan aja ya dengan selera masing-masing. Nah, jadi sambalnya ini aku bikin untuk 2 potong ayam crispy-nya aja. Nah, pokoknya caranya gampang banget ya. Juga nggak membutuhkan waktu yang lama untuk bikinnya, udah jadi deh. Ayam geprek cabai hijau dengan sambalnya ini enak banget. Nih, kita makan dengan nasi hangat enak banget nih ya, maupun nasi dingin juga bakalan enak banget nih.
lihat, masya Allah ini enak banget. Buat ide jualan juga cocok banget nih. Nah, buat teman-teman yang suka dengan resep menu yang satu ini, jangan lupa di recook. Happy cooking. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa bersyukur. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.